Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Nah, sudah mandi, sudah bersih. Sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya bersama-sama. Tapi kita mau sapa dulu Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk kita nyanyi ya, Selamat Pagi Bapa. Mata lipat tangan kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari sepanjang malam sampai pagi ini dalam keadaan sehat dan baik. Bapa yang baik, pagi ini kami ingin memuliakan namamu, memuji bersama-sama untuk keagungan namamu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik tadi sudah mengucapkan selamat pagi buat Bapak. Kita juga jangan lupa loh, ada juga ciptaan Tuhan yang kita kenal, burung kecil, burung pipit. Ya, kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit Yang Kecil. Yuk, bersama-sama ya. Boleh sambil tepuk tangan, sambil berdiri ya. Yuk. Binatang lain semua Tuhan kasih, terlebih diri kita, kita juga dikasihi Tuhan. Ya, masih semangat ya adik-adik semua. Yuk semua kita berdiri, kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan ya. Yuk sambil tepuk tangan boleh ya.
boleh duduk. Ya, yuk, adik-adik tadi sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya ingin ya kita dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Semua siapkan ya kitab sucinya. Kita buka bersama-sama. Lose ya, yang akan bercerita. Siapa ya? Kita panggil ya. Lose Ganjar. Wah, tunggu ya. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik pagi hari ini Lose akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Lose ingatkan bahwa kalian harus tetap semangat. Walaupun saat-saat ini adalah masih pandemi Corona ya kan? Ya, ingat kalau keluar rumah tetap pakai masker dan itu bila sangat perlu. Baik, adik-adik pada saat ini Lose akan bertanya dulu nih terlebih dahulu kepada kalian. Siapa yang suka makan sayur dan buah? Wow, 1, 2, 3, oh, tidak terhitung, banyak sekali, bagus ya. Sayur dan buah manfaatnya sangat baik daripada jajanan-jajanan yang banyak mengandung itu ya, apa? Mesin lah apa begitu ya kan? Nah, kalau sayur kita makan, tubuh kita akan lebih sehat dan kuat, ya kan? Apalagi namanya wortel dan tomat itu sangat bermanfaat untuk kejernihan mata kita, ketajaman mata kita, keindahan, benar nggak? Bagus, selamat menikmati sayur dan buah yang adalah ciptaan Tuhan. Baik, kenapa Lose berbicara tentang sayur dan buah, adik-adik? Karena ternyata dalam tokoh Alkitab yang Lose akan ceritakan nanti, ada loh yang suka makan sayur dan minum air putih. Oke, baik. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tolong Tuhan berkati kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Ganjar pada saat ini. Tuhan berkati juga orang tua kami yang mendampingi anak-anaknya agar kami diberkati Tuhan untuk hidup menyukakan hati Tuhan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada saat ini Lose akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Di istana Babel. Adik-adik, Tuhan Allah tentunya akan murka melihat setiap anak-anaknya yang hidup tidak berkenan, bahkan menyakitkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan membiarkan raja-raja Israel, ya, yang telah kita dengar cerita yang lalu, mereka menyembah berhala-berhala. Tentunya Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkan mereka diserbu ya oleh musuh-musuhnya atau kerajaan-kerajaan lain.
Nah, oleh karena itu, pada suatu saat Raja Nebukadnezar, Raja Kerajaan Babel, menyerbu Raja Yehuda. Tuhan Allah menyerahkan Raja Yoyakim bersama rakyatnya dan juga perkakas-perkakas yang ada di Bait Allah, yaitu tempat untuk beribadah. Perkakas-perkakas itu dibawanya oleh pasukan Raja Nebukadnezar kemana dia? Ke dalam rumah dewanya, karena Raja Nebukadnezar masih menyembah dewa-dewa bersama pengikut atau rakyatnya. Sesampai di sana, Raja Nebukadnezar juga menyuruh orang-orang Israel dipilih-pilih beberapa orang mesti dibawa. Kenapa dipilih ya? Iya, karena dipilih orang-orang yang sehat, yang cerdas, yang pintar, yang penuh hikmat dan pengetahuan. Untuk apa? Untuk bekerja di kerajaan Raja Nebukadnezar. Ada beberapa di antara mereka orang-orang Yehuda yang ketika sampai di istana raja, yaitu Raja Nebukadnezar, diberi nama lain, yaitu Daniel, Sadrach, Mesak, dan Abednego. Keempat orang tadi adalah anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Suatu hari, dan memang ini setiap hari, walaupun mereka tawanan, tapi mereka tetap dipelihara atau diberi makan oleh raja. Adik-adik, mereka diberi makan dengan makanan sajian yang biasa raja makan. Minuman anggur yang biasa raja minum. Dan makanan serta minuman ini sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Dan Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu, Daniel dan sahabat-sahabatnya bertekad untuk tidak menajiskan tubuhnya atau dirinya, tidak menikmati sajian yang disediakan tadi. Oleh karena itu, Daniel menjumpai pegawai, salah satu pegawai atau pimpinan pegawai istana itu ya. "Bapak, boleh kami mohon tolong bagi kami berempat sediakan makanan, sayur, dan juga minum putih yang kami akan minum nanti." Demikian Daniel dan sahabat-sahabatnya hanya mau memakan sayuran dan minum air putih. Lalu apa tanggapan pegawai istana tadi? "Oh, kalau begitu aku pikir nanti kalian akan tidak sehat, tumbuh tidak seperti yang lain. Dan ini bisa menyebabkan aku dimarahi oleh raja. Aduh, bagaimana ya?" Nah, adik-adik, Daniel menanggapi hal itu. Karena kasihan juga kan kalau pegawai istana kemudian ditangkap dan dihukum ya. Kata Daniel kepada dia, "Bapak tidak usah takut. Coba beri kami percobaan 10 hari. Kami akan menikmati makan sayur dan minuman air putih. Dan setelah itu, nanti Bapak dan yang lainnya boleh berpendapat bagaimana nanti kondisi dan keadaan kami. Setuju Bapak?" Kata kepala istana, "Oh, bolehlah kalau begitu. Coba ya, 10 hari ya. Boleh." Akhirnya adik-adik, tiba waktunya. 10 hari berlalu, ya. Nah, adik-adik, kenapa ya tadi kok pegawai istana tadi tidak marah-marah berkelanjutan? Adik-adik, sesuatu yang terjadi yang baik itu tidak kebetulan adik-adik. Tuhan punya rencana. Oleh karena itu, pada saat Daniel tidak dimarahi oleh pegawai istana tadi, Tuhan bekerja. Tuhan menaruh hati kepada bapak pegawai istana tadi dengan hati yang penuh belas kasih kepada Daniel dan sahabat-sahabatnya. Seperti Tuhan mengasihi kita melalui orang tua kita, melalui orang lain, demikian ya. Nah, adik-adik, setelah 10 hari lewat ya, kemudian Daniel, Sadrach, Mesak, dan Abednego dipanggil. Dan kaget adik-adik,
Wow, ternyata adik-adik, tubuh mereka sehat, kelihatan kuat, gagah, gemuk, dan tidak seperti yang lain. Orang-orang muda yang makan santapan atau makanan yang dimakan raja, minuman yang diminum raja pada saat itu. Nah, tiba waktunya adik-adik, mereka yang sudah dididik, diajari tulisan-tulisan dan bahasa-bahasa orang Tasdim, ya, dipanggil oleh raja. Oleh karena itu, kepala pegawai istana tadi mengajak mereka berempat untuk menghadap raja Nebukadnezar. Mereka datang dan mereka menghadap baginda raja Nebukadnezar. Kemudian raja Nebukadnezar melihat mereka dan bercakap-cakap, ya, ditanya ini, kemudian mereka jawab dengan jelas. Ditanya itu, ditanya yang lebih sulit lagi. Adik-adik, anak-anak tuan luar biasa, bisa menjawab dengan tegas, dengan bijaksana, dengan penuh hikmat. Tentunya itu semua berasal dari Tuhan Allah kita. Oleh karena itu adik-adik, Raja Nebukadnezar sangat kagum. Baik. Aku sudah tahu sendiri. Ternyata mereka sangat luar biasa. Lebih cerdas, lebih pandai, lebih bijaksana daripada orang-orang yang berilmu di sini, ahli-ahli Jambi. Baik. Mulai saat ini juga kalian bekerjalah di istanaku, dalam kerajaanku. Demikian adik-adik, keempat anak-anak Tuhan tadi dipilih oleh Raja Nebukadnezar bekerja di kerajaan Babel. Dan mereka terus diberkati oleh Allah, oleh Tuhan kita, dengan kesehatan, dengan kepandaian, dengan hikmat yang luar biasa. Nah, sekarang adik-adik, kalau kalian juga diberkati Tuhan dengan kelebihan-kelebihan yang ada, tentunya ada yang pandai apa ya? Bernyanyi, ya bukan? Ada yang pandai menggambar, ya bukan? Ada yang pandai apa? Main musik. Tentunya itu semua talenta dari Tuhan. Nah, tugas kita apa? Terus kembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya lebih bagus, ya, supaya berguna untuk orang banyak, menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, adik-adik, siapa di antara kalian yang ingin menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Menjadi orang-orang pandai, orang-orang pintar, orang-orang yang diberkati oleh Allah. Tentunya semua, ya, tidak hanya sebagian, tapi semua anak-anak Tuhan mau dipakai Tuhan. Tapi ingat adik-adik, dengan kelebihan yang ada pada kita, itu semua datang dari Tuhan. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh congkak, nggak boleh tinggi hati, benar nggak? Oke, baik. Kita harus tetap hidup benar, hidup taat kepada Allah. Supaya Allah tetap percayakan kepada kita, mempunyai kelebihan. Dan kelebihan itu, kita bisa bantu orang banyak. Bisa menolong sesama. Setuju? Haleluya. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan pada hari ini, Losa baca dari Mazmur 37, ayat 3. Ayo, dibuka Alkitabnya. Sekali lagi, Mazmur 37, ayat 3. 3A ya, adik-adik, ya. Jadi, di situ agak panjang, kita baca yang 3A saja. Losa akan baca dulu, ya. Mazmur 37, ayat 3A. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, Mazmur 37, ayat 3A. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik. Oke, baik. Nanti kalian akan hafalkan, dan di hadapan kakak, atau mama, atau papa, kalian tidak baca, tapi hafalkan ya, adik-adik, ya. Dan tentunya lebih penting lagi kalian lakukan, ya. Tetap selalu percaya kepada Allah, dan melakukan hal-hal yang baik saja. Baik, adik-adik, kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan yang memberikan pelajaran bagi kami, untuk kami mau taat pada Tuhan, untuk tidak mendukakan hati Tuhan dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami.
Kiranya Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, membanggakan orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa loh, kita akan melakukan aktivitas. Yuk, kita beraktivitas dengan Lose. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita mau buat aktivitas. Nah, aktivitas kita minggu ini adalah membuat hiasan. Yuk, sudah siap dengan bahan-bahannya ya. Nah, bahan yang kalian perlukan nanti adalah nih, kertas warna-warni ya. Lalu piring kertas. Kalau kalian tidak punya piring kertas, boleh memakai kertas yang lain yang agak tebal ya. Lalu foto diri kalian seperti punya Lose ini. Lalu alat-alatnya itu ada gunting, ada pembolong kertas. Lalu nanti kalian juga memerlukan tali ya. Ini punya Lose talinya seperti ini. Lalu untuk menempelkan bahan-bahannya tadi, kalian memerlukan lem. Nah, di sini Lose punya 3 lem yang bisa Lose gunakan. Selain itu juga hiasan. Ya. Oke, ya. Kita langsung buat saja ya. Siapkan kertas piring yang sudah kalian siapkan. Nah, lalu adik-adik bisa menempelkan foto. Foto adik-adik, kalau tidak ada foto, adik-adik bisa menggambar sendiri ya. Nah, punya Lose seperti ini fotonya. Ini Lose sudah gunting sesuai dengan bentuknya ya. Nah, lalu nanti kita mau tempel di kertas piring yang sudah disiapkan tadi. Oke, kita berikan lemnya sampai rata. Nah, Lose mau tempelkan di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian Lose mau ambil kertas berwarna, lalu Lose bentuk hati. Nah, adik-adik kalau tidak suka bentuk hati atau mau bentuk yang lain, boleh adik-adik bentuk kotak, bentuk lingkaran juga tidak masalah ya. Nah, adik-adik kita tempel di sekitar foto yang sudah adik-adik tempel tadi. Nah, punya Lose, Lose tempel di sini. Nah, Lose mau bentuk lagi kertas warnanya dengan bentuk lain. Lose bentuk seperti ini dan Lose tempelkan di paling atas. Ya, kita lem ya. Oke. Taruh di paling atas. Nah, seperti ini adik-adik. Oke. Nah, untuk kertas, potongan kertas yang paling atas tadi, adik-adik bisa tuliskan ayat hafalan yang kalian tadi sudah hafalkan bersama-sama ya. Lalu yang bagian bawahnya, adik-adik bisa tuliskan ucapan syukur apa sih yang akan adik-adik lakukan ke depannya setelah mendengarkan firman tadi. Nah, hari ini tadi kita diberikan kepandaian ya. Nah, kalian ucapan syukurnya apa? Kalau punya Lose di sini dituliskan bersyukur dengan rajin berdoa. Lalu ada satu lagi, Lose tuliskan bersyukur dengan rajin belajar. Nah, punya kalian seperti apa? Nanti kalau kalian kesulitan bisa dibantu oleh mama atau papanya ya. Nah, adik-adik supaya lebih cantik lagi, Lose memberikan hiasan pernak-pernik seperti ini ya. Kalau kalian punya di rumah boleh dipakai. Kalau misalkan tidak ada, kalian boleh gunting kertas dengan berbagai bentuk lalu ditempelkan di sekitar kertas-kertas yang sudah kita tempelkan. Nah, Lose mau menambahkan satu lagi di sini. Ini tadi Lose sudah ada beberapa menempel ya. Nah, Lose tempelkan di sini. Oke. Nah, adik-adik, supaya kalian bisa memajangnya di tempat-tempat di rumah, kalian bisa memasang tali di atasnya ya. Seperti ini, kita lubangin dulu dengan pelubang kertas yang tadi Lose tunjukkan. Lalu, kalian bisa memasangnya seperti ini. Nah, adik-adik, jadinya seperti ini adik-adik.
ya. Nah, hiasan ini kalian bisa tempelkan di kamarmu ataupun di tempat kalian belajar. Nah, jangan lupa ya, kalian juga bisa mengirimkan hasil karyamu, memfotonya, minta mamanya foto, lalu kirimkan di nomor telepon lose di bawah ini. Nah, adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan, kemudian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, melakukan aktivitas. Nah, saatnya adik-adik semua melakukannya di rumah. Mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi harus dilakukan di rumah ya. Nah, kita akan tutup hari Minggu ini dengan berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah boleh memuji Engkau, memuliakan namamu. Kami sudah boleh mendengarkan firmanmu dan boleh melakukan semua aktivitas. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati mama papa dan keluarga kami sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Tibakan kami di sekolah minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Depan Tuhan memberkati. Salam.